Nah, assalamualaikum teman-teman semua ya, ketemu lagi dengan saya Tukang Sawit ya. Di video kali ini saya mau merambatkan ini ya tanaman timun yang kemarin udah pernah saya share ya, waktu saya nanam tanaman sayuran seperti timun ini waktu bersama anak saya. Jadi saya nanamnya sekarang udah tumbuh seperti ini teman-teman ya timunnya, tapi ini merembet ke tanah-tanah ya. Jadi saya akan mengarahkan tanaman timun ini untuk merembet ke arah kayu-kayu ini ya, supaya dia nanti buahnya bisa menggantung. Oke, saya akan coba untuk merembetkannya ya. Nah, jadi ini harus ke arah sini teman-teman ya, kita pakai kayu ini biar dia merembetnya ke arah sini. Ini terlalu banyak teman-teman menanamnya kemarin, jadi bertumpuk-tumpuk dia, harus di Nah, jadi seperti itu ya, kita rembetkan ke arah sini biar dia enggak buahnya enggak ini jatuh ke tanah, buah timunnya ya, karena saya enggak pakai ini kayu rambatan, tambahnya cuman rambatan seperti ini, jadi ya ala kadarnya. Seperti ini ya teman-teman ya, alat adanya pakai kayu direndetkan ke sini supaya dia nanti mengarah ke atas ini. Kita akan coba untuk merembetkan yang ini. Ini sudah merembet ke tanah-tanah teman-teman, jadi agak susah. Nah, jadi seperti ini teman-teman ya. Cara praktis saja lah ini seperti ini. Dan nanti buahnya tidak apa namanya, tidak ke bawah. Kalau ke bawah nanti buahnya busuk. Ini sebenarnya sudah ada yang berbunga teman-teman ya. Ini bunganya. Ini bunganya. Jadi biar dia ke arah situ. Jadi kita bikin praktis dan ekonomis. Jadi ya nggak usah terlalu banyak modal teman-teman ya, kan ini cuma buat mencari keringat ya, supaya kita di kebun itu ada kegiatan juga selain bersihkan kebun sawit ya teman-teman. Oke. Jadi seperti itu teman-teman ya caranya, cara saya dalam merembetkan tanaman sawitnya. Oke, jadi kita nggak usah terlalu repot-repot, terlalu ribet-ribet untuk lanjarannya. Oke. Ini masih mau di ini juga sebelah sini. Jadi teman-teman ya, mungkin saja untuk saya di kali tentang aktivitas saya itu merambatkan tanaman timun ya, semoga bisa menjadi